Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hamba Allah, jamaah salat maghrib, majlis pengajian Masjid Jami yang mulia, tak hentinya kita memuji Allah Azza wa Jalla. Setelah merayakan Idul Adha, setelah juga menunaikan ibadah kurban, alhamdulillah kita bisa diberikan kesempatan untuk melanjutkan kembali pengajian kita sebagaimana biasa. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan salatu wassalama atas tuntunan dan mauidhahnya untuk kita sekalian. Ta'zim takrim pada yang mulia guru-guru kami semua, baik yang berhadir maupun yang mungkin sempat melihat baik sengaja atau tidak sengaja melalui siaran panitia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita melihat kajian tafsir dalam firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 230 dan seterusnya. Qala Allahu taala, firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. Makna sepintas dalam ayat ini Allah menyampaikan bahwa wa may yu'azzim hurumatillahi, siapa yang mengagungkan apa yang menjadi siapa yang mengagungkan hurumatillah, maksudnya manahallahu anhu mim ma'asihi. Mengagungkan ada dua. Pertama, mengagungkan sya'airallah. Nanti ada ayat ke depan, wa may yu'azzim sya'airallah. Yang kedua, mengagungkan hurumatillah. Tapi maknanya beda. Ketika Allah berfirman wa may yu'azzim hurumatillah, siapa yang mengagungkan apa yang Allah larang, Allah gelarang. Tapi katanya giupa agung hi, apanya yang diagungkan? Larangan Allah itu disosialisasikan. Larangan Allah itu digembar-gemborkan. Larangan Allah itu dikampanyekan bahwa itu larangan Allah. Larangan Allah itu digembar-gemborkan, diberitahukan pada orang-orang itu larangan Allah. Perayu-rayu daripada informasi yang disampaikan oleh Allah. Nyan gekhen yu'adzim hurumatillah. Tak tanggap serius larangan Allah. Itulah maknanya. Wa may yu'azzim hurumatillah. Kita menanggapi dengan serius bahwa itu benar dilarang oleh Allah. Kita lihat di sini dijelaskan. Manahallahu anhu. Apa yang Allah larang? Mimma asihi. Dalam bentuk maksiat. Jadi kita agung-agungkan bahwa itu benar larangan Allah. Nyan makna perayu larangan. Kan tak pupuk larangan. Baik salah. Karena wa may yu'azzim ini ada dua. Satu hurumatillah. Satu lagi sya'airallah. Wate sya'airallah. Tapi agung-agungkan untuk tak pupuk. Menyuh hurumatillah.
tapi agung-agungkan untuk ditinggalkan. Jadi kalimatnya sama, yu'adzim juga. Wa ta'dhimiha tarki. Nah, ini dia. Dan membesarkan bahwa itu adalah larangan. Apa yang Allah turunkan untuk kita hamba, apa yang Allah atur untuk kita manusia. Yang betul larangan Allah, yang kelarangan long degil lamunan. Biasa kan wate tabut jamun. Ladung bengeh ketungku lagi ibu-ibu, ibu-ibu sebahagian mohon maaf ke mandung bila nak berah. Asai kalau berah ayat boleh kawin empat, kau bengeh ketungku. Guna pegah bahwa itu adalah firman Allah, bukan produknya tengku. Saya ke tengku yang semua buat kaji kawin put bungeh ribet tengok ke tengku. Jadi mau dibilang itu adalah aturan Allah yang membolehkan. Ketika dibilang nyanurinang harus hormat suami, harus patuh suami, nyan bika bungeh ke tengku sih. Puham pegah menan tabak droga agam. Tentang lagi kan? Padahal itu adalah ketentuan Allah. Jadi yang dilarang oleh Allah, kita besar-besarkan bahwa itu larangan Allah. Yang disuruh oleh Allah, kita besar-besarkan juga bahwa itu disuruh. Nyan gekun yu'adzim. Dalam bahasa yang mungkin bebas, tanggap serius. Nah, wa ma yu'adzim. Waqila juga ada yang memberikan makna daripada hurumatillah huna di sini bahwa manasikul haji wa ta'zimiha iqamatiha. Buna kalun pegah oleh Khazen dalam tafsirnya menyebutkan makna puraya yang haramkan li Allah adalah tanggap serius itu maksiat. Makna yang lain, wa may yu'adzim hurumatillah itu adalah agungkan manasik haji. Makna haji. Bahkan karena ayat ini bicara seputar ibadah haji. Mampakan hanggu pegah dari phone kan laju. Karena sebahagian ulama tidak menafsirkan begitu karena untuk haji nah ayat uke. Jadi yang kemenan percaturan ulama tafsir dalam memberikan makna, tapi satu pun tidak ada yang salah tu. Cuman beda persepsi, beda pandangan. Semua itu benar. Salah satu diambil nanti sudah memadai pulang lele makna. Karena jawabannya hanya salah ya. Nanti ada jawaban yang tepat, yang paling tepat. Kemenan tu, maksud contoh. Nah jawaban bermacam-macam, tapi mendemutoi. Nah orang kata yang mbak ngon, iran patai naik motor pakai tengun. Nah kena ladu model orang saya kai motor, nyan hika tengun leju. Nah saya kai kun ka berangkat, baru cunda aja, baru tubi motor, hika tengun leju. Ya jadi orang mungkin bisa bertanya dan kita menjawab dengan banyak jawaban. Betul itu man variasi. Oh iban tengun, hei utara ya. Hilang motor aku nak pergi hek, maka tengok. Kan betul jawabannya, tak salah. Tanya yang baru lain, itu anak seka, hilang motor, kah tengok. Pujuk tengok ni. Oh, kuhun. Putak u rumah malam. Kuhun. Tanya u putak, tanya u rumah malam. Wah, nak sepul, luar balik-balik lampu, putak u rumah. Tak kira tu, maka tengok ke. Betul juga jawaban tak dan salah. Tak tanya yang baru yang kelihatan. Itu anak seka, motor, kah tengok. Pujuk tengok ni, pujuk jawab. Karena bahan motor bulat, saya kira apa saja orang dengar tu, gudum, gudum. Tapi karena bahan bulat, hanya terasa, maka dengar tu. Kan malah jawaban betul ya. Jadi tidak ada jawaban di sana yang kontra, hanya jawaban yang mupo. Cuman, untuk kena jawaban yang lumrah. Nah jawaban yang kadang-kadang hanya lumrah. Pakai dengar naik motor, karena bahan bulat, nyanin urun jawab. Ini urun jawab lagi nyan. Tapi kan tidak salah jawaban itu. Tidak salah. Yang rata-rata apa kan dengar ilang motor. Pukuhum kok jih luas ilang motornya. Kunik mati. Gerasakan mangat motor. Sampai dengar. Nasi yang kun. Senang ke maka dengar.
Tapi maya susah hadilah mata apa yang dengar. Nah, jadi semua jawaban itu bisa benar saja. Cuma toh yang paling relevan sesuai. Ya, jadi ulang-ulang. Makna lain dari hurumat di sini adalah manasikul haji wa ta'zimuha, yaitu ibadah haji dan membesarkan ibadah haji, iqamatuha, dengan cara mengerjakan haji itu. Duh, yang di sini adalah yang dihormati oleh Allah, yaitu yang disiarkan oleh Allah sesuai dengan ayat ukur. Wa itmamuha, dan dilakukan dengan sempurna, itmam, itmam haji dan itmam umrah. Maka ada ayat yang lain, wa atimul hajja wal umrata. Jadi tak pegah sebuah ayatnya, connect juga ayat lain ji. Maka ayat Al-Quran semuanya menyatu dia, tidak terpisah. Bahasa sekolah, semua ayat Al-Quran itu adalah integral, sambung menyambung, semua nyandu integral, hanya tak pisahkan. Maka semua ayat-ayat Allah itu semuanya integral dan tidak pernah berlawanan. Waqila, hanya kedua bahawa pengertian yu'adzim saya. Nala makna yang lain juga diberikan penafsiran oleh sebahagian ulama. Makna hurumat di sini, huna al-baitu al-haramu, yaitu Ka'bah. Nyan hurumat, barang yang dihormati oleh Allah. Maksudnya barang yang sangat mulia, yaitu Baitul Haram atau Baitullah. Baitul Haram maksudnya rumah yang sangat mulia. Baitullah artinya rumah Allah, banyak nama dia. Ka'bah itu juga, Baitullah itu juga, Hurmatillah itu juga, Baitul Haram itu juga, Baitul Atiq itu juga. Nah, jadi semuanya itu maknanya adalah sama. Menyukun Baitullah apa artinya? Kajilah menyukun Baitul Haram, rumah yang dihormati. Masjidil Haram, masjid yang dihormati. Yang lain dihormati sih. Maka kapasitasnya berbeda level. Jadi kalau level 1. Menyukun Baitullah, rumah Allah. Rumah tempat ibadah kepada Allah. Kan rumah tempat tinggal Allah, na'udzubillah. Jadi Baitullah itu rumah Allah, bukan seperti rumah kita. Rumah kita adalah rumah tempat tinggal kita. Rumah Allah bukan tempat tinggal Allah, karena Allah tidak bertempat, tidak memiliki ruang, tidak memiliki volume. Maka disebut rumah Allah, rumah di mana manusia beribadah kepada Allah. Jadi ada dicerita, mudah-mudahan ini tidak sampai sebodoh ini. Saat kami sering ikut-ikut manasik, pelatihan, itu dia ingin dicerita. Jadi na urung, mungkin ya primitif lah kita kun. Jauh dengan pendidikan, kan? Jauh dengan ilmu, jauh dengan yakbut, jauh dengan masjid jami, mana kira-kira. Itu sempat ada jamaah yang di pelosok sana, bukan di Aceh. Ketika dia sudah bisa naik haji dan dia mendengar bahwa dia akan ke Baitullah, orang itu sempat mengira bahwa dia sempat hadir ke rumah Allah dan dia akan bertemu dengan Allah di sana. Katruk ja Baitullah. Bahkan dia iming-iming, insyaallah nyo kalinyo bumtumeng lunga Allah, apa katuh nya ke rumah Allah. Sebegitulah salah dipahami. Jadi hanya salah ada pahami. Walaupun itu adalah dalam bentuk idhafah, kata majemu, idhafah, idhafah bahasa Indonesia, kata majemu dalam kawaid lughah Arabiyah, gekun, idhafah. Sapu tangan, apa artinya? Sapu yang ada di tangan, ijalingku bahasa Aceh, gekun sapu tangan. Artinya kain itu ada di tangan. Sapu tangan bukan untuk menyapu tangan. Yang baru sapu tangan. Ini kain apa? Ini sapu tangan. Sapu tangan bukan berarti untuk menyapu tangan. Bahkan sapu tangan untuk menyapu mulut. Sapu tangan untuk lap ru'uh. Sapu tangan untuk lap gelinyung. Sapu tangan macam-macam. Padahal namanya sapu tangan.
Tapi penggunaannya untuk lap ruh, bahkan akan sapu keringat aja. Ah, memang begitulah makna. Dan ketika letaknya pada kalimat yang lain, sudah lain lagi maknanya. Sehingga idhafahnya gemurno bab-bab khusus dalam bahasa Arab. Bahasa Indonesia itu adalah kata majmu'. Ya. Wal baladul haram juga ada yang memberi makna hurumat, itu adalah balad haram, negeri di Masjidil Haram, ya, Nabawi dan Ka'bah, Makkah dan Madinah. Ada juga yang langsung maknanya adalah Masjidil Haram. Ada yang maknanya bukan Masjidil Haram, Syahrul Haram, bulan-bulan haram. Sedangkan makna ta'zim, sering bahasa Indonesia kan ta'zimnya dari bahasa Arab. Ha, benar ta'zim macut ke gure, benar ta'zim macut ke pemimpin. Itu apa arti ta'zim? Al-ilmu bi'annahu yajibu al-qiyamu bi-mura'atiha wa hifzi hurumatiha. Gukun ta'zim taplara hormat. Yang gure ke biar ula-ula kah? Kata'zim memelihara hormat, menyalami gurunya, mencium tangannya, mukabalah, cium, bahkan ada yang mukabalah dengan sangat mukabalah dua kali bolak balik. Yang bak urung bet nah, bak urung nah bet nah ada yang dong buka elu. Buka balik balik jaro tengku yang mengkilah jaro jaro. Kena na ta drawi anji na takzim droi. Ha. Dan juga nanti akan ada pelu, memelu, cium menurut sifatnya. Sunat memeluk itu pada saat menimbulkan syauq, kerinduan. Syauq itu bisa dua lagi maknanya. Rindu karena bantruh ke, atau rindu karena untuk berpisah. Contoh hotel urung salam jauh haji. Ha. Salatullah salat tajak dia sirado. Padahal yang tetangga tu, ku rindu dah kira. Rindu karena kena berpisah dengannya. Maka juga tak salaman. Alian nak acara bertemu dengan seseorang yang belum pernah kita lihat. Nyan baru tahu, rindu untuk datang. Yang satu rindu untuk karena buna berpisah juga berpelu. Itu ada di dalam adab-adab. Banyak disebutkan di dalam kitab. Jadi cium jaro tengku, nyan na di dalam takdib. Balik lem cium na di dalam takdib. Oh, kahana ni lakukan minimal tidak menjadi sesuatu yang dilecehkan. Kadang-kadang roh anak-anak bolak-balik tengku kan. Anak enggak meno. Jangan fikir mandura baik salah. Bentuk nak pergi level-level long yang kan. Na level je. Ambil mandum tak pertama tau. Kekhim malam-malaikan tu. Na level. Ha, jadi ta'zim itu ada. Arti ta'zim itu adalah yajibu al-qiyamu bimura'atiha. Sesuatu yang oleh kita wajib menjaga kemuliaannya, wajib menjaga kehormatannya. Masjidnya nyepeh terjaga kehormatan masjid. Masjid tempat ibadah, masjid tempat iktikaf, masjid bukan tempat prok haba. Jadi baik aduk masjid tak prok haba. Kan prok yang hanampu berah. Nasid masjid kan geprok haba posid geprak. Nasid. Jadi boh prok atau prak yang hanya dalam masjid. Maka masjid bukan tempat prok haba, bukan juga tempat pusatnya prak. Ya. Kemudian fahuwa khairul lahu inda rabbi, firman Allah, maka orang yang mengagungkan hurumatillah, apa yang dihormati oleh Allah, dalam makna yang ini yang terakhir. Kalau yang tadi apa yang dicegah oleh Allah diindahkan, itu yang lebih baik bagi kita di sisi Allah, di sisi Tuhan. Ai sawabu ta'zimil hurumati khairul lahu indallahi fil akhirah. Perbuatan orang yang berlaku ta'zim, ta'zim kepada perintah Allah tadi dengan cara menjalankan, ta'zim kepada larangan Allah dengan cara meninggalkan,
Ta'zim kepada Masjidil Haram dengan cara beribadah di dalamnya. Ta'zim kepada Baitul Haram dengan beribadah pada rumah Allah itu. Ta'zim di Baladul Haram dengan cara memuliakan tanah suci itu. Itu semuanya mendapat pahala. Jadi ta'zimnya kebaikan. Maka dilakukan ta'zim, nah pahala. Datang orang bertemu dengan kita, tapu mulia agaknya, assalamualaikum, ini anjak tengku yang ketakzim sih kan, menurutnya. Untuk mengfahalah tata guru urungnya. Jadi, baik mukrob dan baik mukrob, yang beratlah. Yang mukrob biasanya, kan mukrob lebih beratlah. Maka ada sapaan. Lalu tanya urung timu, lalu urung timu. Karena ketika bertemu, kita tidak begitu ceria dengan orang lain. Ini diakui dalam ilmu manajemen pelayanan itu diajarkan. Kenapa orang suka berbelanja di mall-mall atau di ya market-market? Karena bandar tamangkan juga berkhim. Boleh berkhimnya orang inang dari. Maka leh orang belanja kena. Mana ada tamu amat gede dan nyawan itu bermain di pegabat dan buat roh ya juga. Maka itu bahagian daripada menghormati juga. Wajib mereka diajarkan pelayan itu wajib senyum. Benar khim lah. Atau orang mubla kan dah khim agak aja rezeki tengok secara adat. Pak Jik lo mantu, Pak nak perle kan menang dengan orang mubla. Apa kan enggak ala kepri? Nyot itu tamang gede kan, tansang dia ala kepri. Hai. Apa dai tanya? Kenapa tidak disapa? Kenapa tidak disenyumi misalnya? Baik. Jadi ta'zim itu mendapatkan fahala. Menghormati itu dapat fahala. Nanti ditemukan hadis Nabi ketika Nabi bertemu dengan anak-anak, Nabi tidak menunggu diucapkan salam oleh anak-anak. Nah hadisnya tidak ada juga dalam Riyadhus Salihin itu. Ketika Nabi untuk menganiuk mit, awai Nabi buat salam. Man formulia Nabi menganiuk mit kan mulia tak Nabi. Tapi Nabi buat salam menganiuk mit. Padahal Nabi itu pemimpin alam. Jadi pemimpin alam saja bersedia memberi salam untuk anak-anak. Gepu mulia anak mit. Karena anak miknya mantap bertalim lagi tanya, cukup senang ni, ya pegah bak ngan ni. Bapak itu salam tadi untuk saya. Kau galak ya? Maka tanya urung but, galak tu maknya awai kamu tutur urung raya ngan tanya. Mai tanya urung raya pihak nabah dah lew, preh kamu tutur urung but. Ha? Tanya bang kajik pejabat, kamu preh salami li rakyat. Padahal sangat mulia jika ia memulai. Pak kecil untuk urung kampung, awai pak kecil bertalim, cukup senang urung kampung. Ha? Senang tak? Kepala kantu bertalim dengan anak honor. Senang anak honor. Walaupun peng ini. Ini mah senang baik kepala. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi diambil contoh dari Nabi. Bahkan bukan hanya memuliakan orang yang dewasa. Anak-anak pun Nabi memberikan salam. Kepuya bertalim dengan anak min. Lissurur. Senang hati. Pak Gufakrur tadi ahli pendidikan. Bagaimana diajarkan di dalam ilmu pedagogik, ilmu mendidik anak. Yang anak ini senang yang kata-kata ya, dengan bahasa kita. Maka anak itu kena kerja saat, do, kena kerja saat. Tapi dia dipanggil, sini nak, sini ambil sebentar. Kau senang anak ini. Itu nyawa zaman, senang kerja di kulapat, senang. Bagi acok lepu. Masa puh pun tulis. Nya saya kagih sampuh pun boleh bak tanya walaupun lehnya napu tamu gapuan tapi na kebanggaan seolah-olah ada sesuatu yang keakraban. Hai lum jaman sering duk iku kagih sampuh pun boleh tapi senang tu padahal dia sampuh pun boleh nya lewro betuk tu. Tapi karena buno perhatian mengalah ada dia cok buku. Dia cok buku PR sini lu ambil buku di meja ibu di sana. Padahal kan gak hek eh. Jih yang hek yang senang. Kan orang lain yang anak gayu. Ada boleh nak kira orang anak lain yang senang sebab anak gayu. Tapi yang heknya yang senang. Karena senangnya kan artinya anak hek. Senang juga diperoleh kadang-kadang dengan hek.
maka he itu menghasilkan senang. Maka na buku jeung bloi ke delum le buku. Rubahlah lelah menjadi lillah. Karena judul buku kan. Buah-buah he, tapi karena lillah he-nya jeung senang. Dumung pala. Tengah taduk. Tengah taduk duk pam urang mupak berjalan. Tajak tak perlu kena he tu. Tapi bedah katnya. Kami mau sakit, hek tu. Tapi heknya menjadi senang. Karena tanya na kepuasan. Kata tu membantu urang rubah. Yang prinsip. Jadi senang katanya adalah bak prinsip. Maka dalam ayat yu'adzim ini, makna ta'zim ini, kita mendapatkan yang pertama adalah sawab. Sawabnya balasan dari Allah. Tapu mulia gop, mentumung fahala. Tahormati gop, mentumung fahala. Belum lagi memuliakan seperti Ka'bah tadi dan sebagainya. Tapu mulia Quran. Quran hanggebi riruga berangkapat. Hanggebi puduk berangkapat. Bek meruh dengan Quran. Ta'u rak buku lagak-lagak ke deh. Ta'u buku pejikut lagak-lagak. Man ta'u Quran. Ka meriru. Ka sang sui. Ka hanali halaman za. Rata-rata. Kita ajak buat balai bud Quran halaman dah sampai halaman 20 yang mana le kata-kata terlihat je mana hanya sama rumah pergi meriru wal musang sui yang mana god mungkin keng gede batu Quran begalah karena yang takzim jika Quran itu terjatuh kan tak perhut hanya sengaja giyucok giy pemulia menyesal tanya oh man kata Quran baca roluk giyucum giyucum Quran untuk tanyatakan menyesal tu kok Quran hut ajar tu menyesal tanya maka gicok gicum ya itu takzim wa uhillat lakumul an'ama dilanjutkan oleh Allah dan dihalalkan kepadamu kepada kita nyu al an'am yaitu binatang ay an takuluha dan dihalalkan kepadamu yaitu memakan binatang. Gimana caranya memakan binatang? Kan berarti binatang yang dapat jauh udip ba'da zabhi gupa halia ahli gusia jadi pajan halia makanan ba'da zabhi bukan ba'da tagun kan ba'da tagun halia makanan ba'da sembelih nyok an'amnya binatang yang ternak nyok hanaruh engkut dina an'am an'am hanaruh engkut hanaruh darut geuneuk pegah di sino binatang yang disembelih menyo untuk kurban kan kalihna aturan budena unta bakar lembu ganam kameng kabesan kubiri nyan halu dapat jauh tapi kan dapat jauh udep-udep yaitu ba'da zabhi kita makan setelah sembelih nak pegah lih sembelih lih tataguan lom nyah nak pegah lih jadi halal menurut ayat ini kita makan daging yang belum dimasak haram kita makan daging yang tidak disembelih mesti kurban bersa leutha kurban saking leutha kurban hotaba kurbannya karena kalau leutha kan kata ada adanya bahasa Arab tasyrik syirkun kiu ba ujung uro tasyrik kok kan uro tasyrik kan keuh ba ujung nya geukeun aya mutasyrik kok kiu ba ujung hari-hari manusia menjemur daging karena uronya leutha sia kan hana weh baju urang nyanti uro tangga siplo tu leja ha weh baju maka karena le singah jit lam semati le mula mala ju jadi puet uronya nyan urang arab awai hana bu lain gade ade sia geroge maka geukeun uro made dan juga ada maknanya belah priya gu priya sia karena le tha kan ya munya ino kai kokoh lah macam tu kan pokoknya itu tasyrik itu hari berkaitan dengan daging semua. Jadi wetega ada daging mungkin kasangat kering kaitam daging se.
nya memang ek rupa jo hana gak rendang, silakan. Ek hana gak ceruhli, silakan, tapi jangan ada darah. Maksud menanya kan menghai tak mi hai tak cemu ceruh. Ka ke lu hade? Ka baju napo? Tapi bekna darah. Ka halu nyan, sebab kali si binatang nyan. Mentu umahnya hanjir baju dalam harum bakat ngalau tagu rendang. Nya hana genyan. Jadi memasak itu selera. Tapi halalnya itu dihitung sejak disembelih dan sejak mati setelah disembelih. Kalau gusia, mantap muka pru. Tak laju, tak cok sekilo, tak awal juga deh. Tanya siya kata puak, lumah mantap prek-prek, pak mengalau mati api. Ini harum sih kan. Pertama disembelih, yang kedua menunggu mati disembelih dulu. Baru halal. Tengah lumah mengkuprek-kuprek kaki yang balik tak siya walaupun kau putus aku. Tapi kalau mati, yang hanjit cok aju siya tetah laju, puak juga magut. Hana kira alam nyan halal. Nah, jadi nunggu mati. Maka luma le gusi lagi bab YouTube. Bila bang gusi luma pelabur luma kau tu lang gusi bab bineh kerung ah. Nah, beredar. Nyan sigar hut urung tu mesti yang luma sigar hut lang kerung ah. Munyo nyan mati lang kerung, maka itu bukanlah mati yang halal dimakan. Nyan kecil lompi ke pujit. Bangai lagi nyaur tu mesti kok bab bineh kerung. Ucap kau bangai lagi tu mesti. Hana gede pua bahwa mangsi melawan lumoi grup lang kru kan mudah raya batap tengah. Pua mana ayo tertiji juga rom juga tu. Kan mati entulang ianya itu dianggap mati bukan sembelihan. Sama lagi mana atai gusi zaman si hanya kau mana boleh sampai nyon lihat si iplung itu mengluang. Brum iplung langluang no dalam kan audai balangluang mati aju hanjut bajau. Karena itu dianggap mati bukan lantaran sembelih, tapi mati lantaran tenggelam. Nya hukum sembelih. Maka nak buka hukum roy babut dabaih, bab tentang semusi. Nya urus semusinya kagdo kan. Ya. Ya, mungkin ada pertanyaan, silakan.